Jonathan Cantilana cetak gol kemenangan, PSIS tekuk Persik 2-1. PSIS Semarang berhasil mengamankan 3 poin penting usai menundukkan tamunya, Persik Kediri dalam pertandingan pekan kelima BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Jatidiri, Semarang, Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022 sore. PSIS menang dengan skor tipis 2-1. Pertandingan yang digelar di Stadion Jatidiri itu, 2 gol PSIS Semarang dicetak oleh Fredian Wahyu menit 26 dan Jonathan Cantilana menit 58. Sedangkan 1 gol hiburan Persik Kediri disarangkan oleh sang winger, Riyadno Abiyoso di menit 56. Kemenangan ini memang membuat PSIS naik ke posisi ke-7 klasemen sementara Liga 1, tim berjuluk Mahesa Jenar mengumpulkan 7 poin dari 5 laga yang telah dilakoni. Sementara itu, kekalahan ini membuat Persik semakin terpuruk di zona merah, tim Macan Putih ada di posisi ke-17 dengan koleksi 1 poin dari 5 laga. Persik pun berpotensi disalip tim juru kunci, Persis Solo andai mereka mampu memenangi laga pekan kelimanya. Susunan pemain PSIS Semarang, Rai Redondo, Dewangga, Sesai, Frendi, Wahyu Prast, Andrea Sado, Rumbino, Fredian, Hari Nur, Jonathan, Marukawa, pelatih, Sergio Alexandre. Persik Kediri, Kartika Aji, Arthur Felix, Adi Eko, M. Rivaldi, Renan Silva, Abiyoso, Rohit Chande, Taufik, Yusuf, Joa Dersen, Pahabol, pelatih, Yan Bonardin.